Halo Sobat Itu, selamat pagi, jumpa kembali dengan si Mama. Kali ini Mama akan jalan-jalan lagi ya di Jogja. Tapi menelusuri nih, maksudnya sisi lain atau lokasi lain ya dari Taman Tegalega ini. Ini masih pagi ya, hari Jumat. Coba naik ya ke atas, dan ternyata belum ada perhatian dari bersih atau mungkin sedang dibersihkan, tapi ini masih pagi. Menelusur lagi lokasi lainnya, masih di Taman Tegalega.
sobat itu gimana ini perjalanan, udah setengah perjalanan ya, karena si Mamang ini ada di area paling utara dari Taman Tegalega. Nah ini merupakan area hutan kota ya. Coba ini sekelilingnya atau pohon apa nih, kayak buah gitu ya. Sebelah sananya itu ada taman yang dikasih pink block. Nah ini masih jogging track juga nih, masih namanya juga Tegalega. Jadi kalau Tegalega mah bahasa Sunda sebandungnya lega gitu. Begitu sobat, mudah-mudahan bermanfaat nih. Si Mamang masih tetap berjalan menelusuri lokasi lain ya dari Tegalega. Begitu sobat, kita ikuti terus. Oke, sobat YouTube, itu tadi jogging track yang di sekitar ini ya, hutan kota. Jadi tinggal beberapa pilihan untuk berolahraga. Sementara yang di hadapan si Mamang ini adalah jogging track yang sudah pakai paving block dengan motif zigzag. Ini banyak yang sedang berolahraga. Ini masih pagi ya, sekitar jam 7 ini. Sampahnya juga masih
kualitasnya seperti ini nih. Kita pada copot. Nah, ini kurang semen deh. Terus kita si paku kayaknya. Nah, sobat itu di sini ada prasasti. Prasasti. Ini ada pahatan ya dari pasien. Ada lagi kalau lanjut. Halo. Nah, di sana tuh lampion pak tadi semamang dari sana ya. Sekarang ada di posisi tengah, tepatnya di sini di tubuh. Nah, ini bambu runcing yang ada obornya di Bandung Lautan Api. Nah, itu sobat itu yang lain bisa bermanfaat. Kita lihat dari atas sini ya, terlalu takut. Baik sobat, si mamangnya akan menelusuri posisi paling barat, ya, posisi sebelah barat. Ya, ini juga sama dengan gerbang ya, gerbang masuk sebelah barat. Kita lihat sisi lain dari lokasi tanah kota ini, masih tanah kota, tanah kota. Masih semrawut, kita jalan kaki lima. Ah, sobat YouTube, si mamang menelusuri
lokasi paling dalam dari taman yang tadi ya. Oke, jadi kanan saya itu pohon palem atau pohon korma. Kita coba ya menelusuri sampai area parkir dan kita boleh masuk. Kita akan lima. Sekalian. Kita sesuai. Kalau di situ tadi ada tempat. Kita akan kembali. Gambarnya goyang-goyang karena ini semua sambil jalan kaki ya, naik sepeda atau motor. Nah, kita shoot ke sini nih, di sana itu Lampion Park. Sebagian lahan parkir itu dipakai menjual kios bunga atau ucapan terima kasih, yang dulunya itu ada di sebelah timur, sekarang dipindah ke sebelah barat di area parkiran, dan banyak kerja nyapu masih pagi. Begitu sobat YouTube, lanjut lagi ya. Nah, ini nih area parkiran ya, sebelah barat. Nah, ini jalan Otista. Begitu sobat YouTube, terima kasih ya sudah berkunjung di channel si Mama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih Taman Tegalega part 2 masih hari Jumat, dan silakan yang like atau suka boleh kasih saran atau masukan. Jangan lupa subscribe.
Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Bye bye. Thank you.